iman mereka itu. Sahabat-sahabat di zaman Rasulullah suruh sujud pada Najasyi, tak nak sujud. Kerana Allah larang kepada itu. Tak boleh sujud selain daripada Allah Ta'ala. Itu kata Rasul, kalaulah manusia dibenarkan sujud kepada manusia, apa kata Nabi? Nasaya aku akan suruh setiap isteri supaya sujud kepada suaminya. Tapi tak boleh. Kalau boleh, bolehlah balik kang, pergi panggil dia, mak, sujud. Dia pun sujud dengan kita. Tak boleh. Pasal apa? Ada ceritanya. Ada seorang badui. Ini ceritalah ya. Orang badui dia ngabur pada Nabi, kamu ngaku jadi Nabi ya? Kata Nabi. Tak adalah kitab tu bunyi itu saya. Kata Nabi. Kalau betul kamu ni Nabi, cuba kamu tunjukkan kepada aku satu mukjizat, aku nak tengok. Katanya. Nabi pun tanya dia, apa kamu nak tengok? Katanya. Kamu tengok pokok banio tu. Tahu banio? Pokok korma yang dah kering. Itu namanya banio. Banir. Banir tu ni pokok dah kering. Pokok tu pokok korma. Cuba kamu panggil pokok tu kepada kamu. Tak dia pergi kepada kamu. Katanya. Kata Nabi, kalau aku manggilnya, kamu kata aku sihir. Kamu panggil pokok tu. Kamu kabur kepada pokok tu, aku manggil. Dia pun pergi kepada pokok tu. Wahai banio, Nabi Muhammad manggil kamu. Katanya pokok tu bergoyang. Keluar daripada apanya? Daripada tu apanya ni? Akornya lah ya, keluar daripada akor. Itu keluar daripada lubang tu, dia pun jalan sop. Lagi kata Nabi, kamu nak tengok apa mukjizatnya? Apa jawabnya? Kafar. Apa arti kafar? Kafar tahu tak? Kelas agama fardhu ain ni itu kan. Artinya cukup lah tu, aku dah tengok dah, aku dah yakin dah ni kata. Kafar kata. Terus dia melutut dan mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Nabi. Terus dia mengucap. Kemudian dia minta nak sujud kepada Nabi. Izinkan aku sujud kepada kamu ya Rasulullah. Itu yang Nabi kata, manusia tak boleh sujud kepada manusia kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, nescaya aku perintahkan semua isteri-isteri supaya sujud kepada suaminya. Mujur tak boleh. Kalau boleh entahlah ya. Tuan Jali balik kan, macam mana? Panggil yang dapur tu, mari sini sujud pada dia. Mujur tak boleh. Saya pun begitu juga, balik kan, panggil dia, mari. Saya sujud. Nama isteri saya Soya tau. Soya sujud pada dia. Mujur tak boleh ya. Itu dia. Baik. Jadi kita tengok itulah. Itu yang keempat ya, yang kelima beriltizam. Apa itu iltizam? Committed. Iltizam itu artinya committed, menumpukan sepenuh perhatian. Itu namanya iltizam. Azam tu satu. Azam tu belum buat lagi. Ini bila kita buat, kita sungguh-sungguh lah. Itu namanya beriltizam, committed betul-betul. Dengan amal-amal Islam, buat betul-betul. Apa pun yang kita buat mesti ikut Islam. Bekerjasama dengan orang-orang yang beramal untuk Islam. Kerana dengan menganut agama Islam, saya telah diwajibkan oleh Islam beramal dan bekerja bersama-sama dengan jamaah. Jadi orang yang Islam ni dia mesti berjamaah. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Diwajibkan kamu berjamaah. Jamaah ni macam-macam lah. Jamaah semayang, jamaah bertindak, jamaah masyarakat, jamaah memperjuangkan Islam. Itu wajib tu ya. Mesti berada dalam jamaah. Makan berjamaah, wirid berjamaah, apa pun tak berjamaah. Diwajibkan oleh Islam beramal dan bekerja bersama-sama dengan jamaah. Islam juga mewajibkan saya bekerjasama dengan orang lain yang bekerja dalam medan dakwah kepada Allah. Itu sekarang ni banyak jemaah-jemaah dakwah. Jemaah-jemaah yang menyeru manusia kepada Islam. Antaranya apa? Jemaah tabligh. Ada orang tengok tak? Jemaah tabligh, jemaah abim, jemaah apa macam-macam lah. Jemaah PAS, jemaah apa, Arkam zaman dulu.
Ha, itu jamaah dia tu. Ha, ya. Kodiannya apa? Menyeru manusia wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Lagi wa ya'muruna bil ma'ruf. Lagi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam Quran. Ini Tuhan nyuruh ni. Hendaklah ada di kalangan kamu. Ya, wal takum minkum ummatun, orang-orang, umat-umat. Ha, ya, yang menjadi contoh kepada masyarakat. Kerjanya menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ha, itulah dia orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Itulah dia orang yang beruntung. Maknanya kalau berjemaah untung. Kalau seorang-seorang rugi. Ha, kalau berjemaah dia ada kekuatan. Ya, malam ni ngapa semua pakai kepiak? Pasal apa semua putih aja kepalanya? Mengapa? Pasal ramai dia datang kekuatan. Ha, kalau seorang aja esok pergi pejabat, berani tak pakai kepiak kopi ni? Tak berani. Mengapa? Karena dia seorang-seorang. Ha, itu hebatnya berjemaah ni ya. Ha, bila berjemaah dia berani pakai kepiak. Berani pakai jubah, berani pakai sorban karena dia berjemaah. Kalau seorang-seorang apa? Tak berani buka kepiak, dogol aja kepala tu. Ha, ya. Itu yang sunat tu, lebih-lebih lagi yang wajib ya. Ha, kalau tidak ya. Masa khajir tu berani ke pakai kepiak? Berani ke? Datuk Tirmizi berani ke? Wah, tak berani lah, panggil Lina nampak. Ha, kenari berani lah pasal ramai ada orang dah pakai kepiak ya. Pakai hijau lagi. Ya? Pakai hijau? Ha, kebiar hijau, kenari? Ha, kenari je lah. Ha, tengah kerja tu berani? Ha, ya? Eh, saya berani tau. Tapi dah dekat nak pencin, dah baru berani. Dah dekat nak pencin, berani. Ha, pakai jubah pergi sekolah. Nyelin je kau besar tengok saya. Lantak, duduk ni dah. Ha? Ha, lepas tu pencin, apa nak buat dia mah? Ha, okay, itu cerita saya lah. Tak nak saya cerita saya, sudah lah tu. Ha? Ha, itu dia beriltizam ya. Berjamaah. Ha, ya. Islam juga mewajibkan saya bekerjasama dengan orang lain yang bekerja dalam medan dakwah kepada Allah. Ha, amar ma'ruf nahi mungkar dan membina individu muslim. Ha, individu dulu ya. Diri itu biar muslim. Lepas itu keluarga muslim, rumah tangga muslim, masyarakat muslim dan negara Islam. Ha, kita nak memperjuangkan supaya dapat negara Islam bermula dari siapa? Bermula dari individunya. Kita ni mesti Islam dalam segala-galanya. Ha, lepas itu kita dakwah kepada isteri dan anak-anak kita. Lepas itu baru jiran tetangga kita. Ha, lepas itu baru masyarakat kampung kita. Lepas itu barulah ha, menjalar kepada daerah kita dan sebagainya. Ha, barulah terbit dapat kita lahirkan apa? Negara Islam. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ha. Ini dah kita nak buat negara Islam, diri kita pun orang azad ni je. Ha, diri kita pun kat luar pendek ni kita nak kemari. Mana nak mendirikan negara Islam? Ha, itu sebab hari ni lambat negara Islam tu nak lahir. Lambat. Ha, tak dapat nak dilahirkan. Kenapa? Yang memperjuangkannya pun tidak begitu beriltizam, not really committed towards Islam. Jadi orang lain pun tak adalah buat cincal-cincal lah. Coba kalau committed macam Sultan Brunei tu, ya tak? Beriltizam terus laksanakannya hukum hudud. Tengoklah berjaya ke tak berjaya. Tapi adalah halangan-halangannya, ada ujian-ujiannya ya. Ha, mesti ada tu. Ha, kerana diberitakan kadang-kadang keluarga dia ataupun kadang-kadang nonggin-nonggin juga. Tahu nonggin? Ha, apa-apa nonggin tahu lah ya. Ha, keluarga-keluarga dia mau itu juga. Payah nak mengamalkannya. Memang payah lah pun setiap satu yang baik tu memang ada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian apa kata Allah? Firman Allah sanasyuddu adudaka bi akhik. Ha, firman Allah ya.
Surah apa? Surah Al-Qasas. Sanashuddu adudaka bi akhik. Kami akan membantumu dengan saudaramu. Ha, ya? Kami itu sanashud. Ha, kami akan bantu. Adudaka bi akhik, dengan saudara-saudara kamu itu akan dibantu oleh Allah Taala. Ha, dalam surah Al-Qasas. Saya pun tak hafal ayat ni. Ha, lagi apa kata Allah? Ha, ini masyhur ayat ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ha, ini masyhur. Apa katanya? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Pelanggaran itu kutip permusuhan, eh? Kalau dia mengakibatkan permusuhan, jangan kamu tolong menolong dengan orang itu. Ha, begitu juga benda yang maksiat, jangan kamu tolong menolong. Ha, nak buat konsert rock, mempersembahkan Neng Bai Zura di desa Aman, maksudnya. Eh? Ha, jangan tu imam pula pergi nampak poster aja, tok 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 tok. Ha, ya. Yeah? Ha, putih aja kepiah aja nampak poster, tok tok tok, jangan. Ha, kalau benda maksiat, jangan tolong menolong. Ha, tapi kalau benda baik, tolong menolonglah kamu. Malam ini ada ceramah perdana umpamanya, mempersembahkan Ustaz Azhar Idrus. Macam? Ha, dia bagi apa? Dia bagi poster suruh tapai sana 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 sana. Macam? Nak buat tak? Nak kata tak? Ha, itu dia suruh tolong menolong. Ha, ya? Tapi kalau malam ini ada konsert rock mempersembahkan Man Kidal, kata. Kenal ke Man Kidal? Ha, ya? Ha, jangan pula ria putih kepalanya, nampakkan poster sana sini. Ha, ya? Ha, ya? Ha. Eh, dia ingat saya tak reti ke? Komen benar ingat dia saya ni, ya? Ha. Ha, ya? Ha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimu lil muslimi kal bunyan." Ha, ya? Kal bunyanil marsus. Yashuddu ba'duhu ba'da. Saya dulu hafal hadis ni, ini dah terlupa. Bandingan antara muslim dengan muslim yang lain, ya, muslim dengan muslim itu samalah seperti binaan yang tersusun, yang tersusun kukuh, sebahagiannya memperkuatkan yang lain. Satu muslim dengan satu muslim macam satu bangunan. Bangunan tu ada tingkap, ada tiang, ada awan-awan, ada dinding, ada atap. Masing-masing apa? Menguatkan sebahagian yang lain. Ha, ya? Ha, tiang tu menguatkan bangunan, dinding tu menguatkan tiang. Ha, dia bertolong antara satu sama lain. Ha, begitulah muslim dengan muslim. Bekerjasama, bantu-membantu untuk menguatkan Islam itu sendiri. Itu sebab zaman Rasulullah, Islam tu kuat. Kerana mereka bantu-membantu. Orang kaya menjadi bank kepada orang miskin. Ha, ya? Kemudian bila minta sumbangan untuk peperangan, habis harta mereka tu disumbangkan dalam peperangan. Akhir sekali perang Tabuk tu, minta sumbangan untuk perang Tabuk. Ya, Umar bagi separuh dari hartanya. Osman bagi 1/3 dari hartanya. Ada seorang lagi namanya Abu Bakar As-Siddiq. Berapa baginya? Semua sekali hartanya tu. Ha. Bila lepas itu ditanya Nabi, apa yang tinggal bagimu lagi wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Memadailah bagiku Allah dan Rasulnya. Ha, itu dia. Ha, ya? Kita mahu apa itu? Kita jalan Tabung tengok apa-apa. Malam ni kita jalan Tabung. Ada tak penuh keluar poket semua? Kupang pun tak ada tinggal dalam poket. Ada tak? Ha. Ha, Abu Bakar habis semua hartanya. Ha, itu dia. Kemudian sabda Rasul lagi, yadullah, yadullah ma'al jama'ati wa innama ya'kulun ya'kulun za'bu minal fa minal ghanami qasiyah. Ha, artinya kekuatan Allah bersama-sama dengan jemaah, sesungguhnya serigala itu hanya akan dapat memakan kambing yang terpisah daripada kumpulannya. Ha, kalau kumpulan biri-biri itu ramai, beribu-ribu ekor biri-biri, berani tak serigala itu nyerangnya?
tak berani tengoknya ramai benar ya, banyak benar biri-biri. Tapi kalau ada seekor yang lari dari kumpulannya macam ha, macam diterokam di biri-biri tu, terus mati aja biri-biri tu ya, diterokam di biri-biri pula, diterokam ni serigala tu, matilah biri-biri tu kalau yang lari daripada jemaahnya. Begitu juga manusia, kalau seorang-seorang seorang-seorang pakai kuih putih, pakai jawabah tu jalan seorang ya. Jemaah tak ada. Betul? Jumpa kumpulan. Jumpa kumpulan-kumpulan yang ajak tengok wayang macam. Mau kita tengok wayang kata aku tak ada duit, ya aku belanja kata macam. Buka soban kejap-kejap itu terus pergi ngambil tiket tengok wayang. Contoh yang lain macam inilah. Katakanlah 4 orang geng tak semayang tu. Empat tu empat-empat tak semayang. Kita numpang, kita ni jenis orang semayang. Numpang mentokok empat orang yang tak semayang. Tak macam? Macam tuan-tuan? Kita ni jenis semayang, tak pernah tinggal semayang tu. Tapi hari tu kita numpang nak pergi Kuala Lumpur, numpang mentokok yang empat-empat tak semayang. Macam? Bila cukup waktu kita tengok jam, tak ada ke nampak nak berhenti, tak ada lari nak berhenti pun tengok jam lagi, tak ada lari nak berhenti macam. Sudahnya, kemungkinan besarnya kita pun sama tak semayang. Itu dia berjemaah ya. Kekuatan dalam jemaah dan kelemahan kalau kita lari dari jemaah. Tapi kalau terbalik, mana? Kalau sebaliknya, empat orang tu kaki semayang belaka. Numpang satu orang yang dia memang tak pernah sembahyang, apa? Bila cukup waktu, apa? Dia pun pergi ke masjid. Orang tu tak pernah sembahyang, apa buatnya? Dia pun malu Allah sembahyang jugalah. Kalau tak sembahyang, apa kata demeng gitu, Iya ke dah, ada bangkangan. Itulah dia yang berlaku hari ni, lagi. Sabda Nabi lagi, alaika bi jama'atil muslimina wa imamihim. Kamu mestilah bersama dengan jemaah muslimin dan imam mereka. Jemaah ni dia ada ketua, ada pemimpin, ada pengikut ya. Biar kamu bersama dengan jemaah muslimin tu dan juga dengan imam-imam mereka ya. Ini perintah Nabi ni tau. Alaikum, wajibkan kepada kamu berjemaah ya. Lagi apa? Al-jama'atu barakah. Jamaah itu mendatangkan berkat. Ada lagi satu hadis namanya al-jama'atu ini pun. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Artinya berjamaah itu dapat rahmat. Dan seorang-seorang diri itu azab ya. Berjamaah itu dapat rahmat, seorang diri dapat azab. Iya ke tak? Cuba rasa semayang dia. Kalau semayang berjemaah dengan semayang seorang, ada beza tak? Ada beza ke tak? Semayang berjemaah ada imam, kita ikut imam, tak ada kita masalah nak milang rakaat dia ke taknya, betul ke tak, cukup ke taknya. Tapi kalau seorang-seorang sudah siap 4 rakaat tu, kita pun fikir 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Tambah lagi satu, jadi berapa? Jadi 5. Udah 5 tu 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Tambah lagi jadi berapa? Udah jadi 6. Main-main Zuhur 6 rekat. Asal semayang kalau seorang-seorang sujud sawi. Asal semayang sujud sawi. Ada tak yang kopi tu? Dia main khusyuk benar ya. Ngapa saya pandai nyerita ke ni? Ngapa saya pandai nyerita ke ni? Saya pun kopi tu juga. Itu sebab kalau semayang biar berjemaah. Jangan semayang seorang-seorang. Kalau semayang seorang-seorang, kata Nabi semayang itu semayang sesat namanya. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hazal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dolaltum, kata Nabi. Hadis sahih ni. Kalau sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu sebagaimana sahabat yang tak hadir pada malam ini, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu, kata Nabi ya. Kamu meninggalkan sunnah Nabi kerana Nabi tak pernah semayang seorang-seorang di rumah. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dolaltum, artinya maka sesatlah kamu, kata Nabi ya. Jadi sebab itu kita kena berjemaah.
bukan saja semayang, dalam apa saja kita buat biar berjemaah. Memperjuangkan Islam biar berjemaah. Jangan seorang-seorang. Kalau seorang-seorang senang diseleweng oleh syaitan dan hawa nafsu. Baik, wallahu alam. Dah panjang benar pula pergi ya, mana buatnya? Kalau tidak tak habis. Esok insya-Allah akan datang kita baca bab lain. Saya mestilah meyakini bahawa beramal untuk Islam adalah wajib. Itu akan datang kita baca insya-Allah bulan depan. Kali ini cukuplah itu ya. Salah silap saya minta ampun, minta maaf. Ada soalan? Saya harap tak ada lah. Ada? Saya harap tak ada lah. Dan apa? Sudah 1 jam 20 minit dah. 9.20 dah. Mudah-mudahan tak ada lah. Ada ke? Kalau ada tak apa saya layan. Sampai pukul 12 tak apa. Ada? Terjali ada? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada sekian dulu. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairi.